Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi. Saudara Menteri Agama Yakut Kholil Komas memastikan akan memberikan sanksi bagi travel haji yang menipu jemaah calon haji dengan visa tidak resmi. Pasca pemulangan 46 anggota jemaah yang ditahan di Bandara Jeddah karena tidak lolos imigrasi, Menteri Agama akan mengecek penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang terdaftar di Kementerian Agama. Jika ada yang melanggar, maka akan diberi sanksi pencabutan izin. Menak juga meminta masyarakat berhati-hati memilih agen perjalanan umroh dan haji, terutama bagi yang menawarkan visa mujamalah atau furoda yang merupakan visa non-kuota sehingga tidak dalam pengelolaan Kementerian Agama. Travel yang menurut saya tidak menyelenggarakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan. Misalnya kemarin kita dengar ada 46 calon jamaah yang dipulangkan ya. Kita akan berikan sanksi yang saya kira yang paling tegas buat mereka, karena nggak boleh mempermainkan nasib orang, mempermainkan keinginan ibadah orang, itu dosa besar itu. Kita akan berikan sanksi yang tepat untuk mereka. Oke, ya. Makasih Gus. Sementara itu, Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menyebut travel yang memberangkatkan 46 calon haji dengan iming-iming haji furoda atau kuota undangan Raja Arab Saudi tidak terdaftar di Kementerian Agama sebagai lembaga penyelenggara haji khusus. Dari hasil penelusuran Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, kantor PT Al-Fatih Indonesia yang berada di kawasan Lembang diketahui memiliki alamat palsu.